aslinya tuh saya itu sebetulnya mau daftar di Fakultas Ekonomi. Karena pembukaan yang pertama itu Fakultas Hukum dan Fakultas Kedokteran. Nah, saya tidak mungkin masuk Fakultas Kedokteran. Tahu darah takut. Kadang-kadang masak sendiri, kadang-kadang enggak. Terus biasanya itu kita telat bangun, jadi sarapannya jadi makan siang. Siang lulus terus 4 bulan itu prei. Nah, di situ kami nyewa T120 untuk dagang sayuran potek itu dari Pesuruan nyetir dibawa ke Putra. Pada waktu saya masuk satu kelas itu masih 125. Lulus paling cepat itu 7 tahun. 7 tahun itu sudah top markotop. Enggak yakin dulu. Saya 8 tahun baru lulus, ujian sampai 3 kali saya. Jim Reeves yang teman-teman Jim Reeves itu, Jim Reeves itu yang top dulu tahun itu. Pada waktu kuliah, hubungan antara dosen, profesor kepada mahasiswa itu dekat sekali. Cara mengajarnya seperti hubungan kekeluargaan orang tua terhadap anak. Jadi pada saat saya kemudian nilai saya jelek, itu kemudian dipanggil. Kenapa ada masalah? Apa kirimamu belum datang? Cara itu memberikan spirit tentang bagaimana hidup atau komunitas itu dibangun bersama. Bahasa Surabayaan itu ya seduluran lah. Para profesor yang sepuh-sepuh itu orang kos, orang masak sendiri, terus dipanggil dikasih makan, itu ya seneng gitu. Tagline dari UNER sudah benar. Saya salah satu alumni Universitas Erlangga, merasa bangga dengan Universitas Erlangga yang membuat tagline World Class with Morality. Ini basis penting dan saya melihat perkembangan ke sana luar biasa. Bangga sekali saya. Asli. Bangga sekali.